أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam yang penuh berbahagia ini sekali lagi kita diberi kesempatan dan keizinan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya kira ini adalah pertemuan kita untuk kali yang kedua di sini, di masjid ini, Alhamdulillah, untuk menyambung kembali sakibaki apa yang ditaklifkan dengan tajuk Freemason. Dan malam ini sekali lagi kita bertemu pada Freemason yang kedua ataupun 2.0, iaitu malam ini lebih kepada pembicaraan tentang pergerakan ataupun asas serta basic Freemason pada zaman ataupun era moden. Ini bermaksud pada malam ini kita akan membincangkan hal-hal yang dianggap sebagai teras, hal-hal yang dianggap sebagai asas ataupun basic, apakah yang dikatakan sebagai Freemason. Jadi pada malam ini juga saya tidak berhasrat untuk mengulang-ulang balik apa yang telah kita bicarakan atau ceritakan pada pertemuan yang pertama. Apapun malam ini kita bergerak secara mukaddimah, apakah itu yang dimaksudkan ataupun dikatakan sebagai Freemason. Kalau kita nak mengkaji tentang apa yang berlaku kepada dunia kita hari ini yang kita katakan sebagai dunia moden ataupun era globalisasi, pasti di sana kita tertanya-tanya ataupun di sana juga ada insan-insan yang berfikir, kenapakah dunia kita hari ini menjadi seteruk ini? Kenapakah dunia hari ini Islam sentiasa diuji, Islam sentiasa diancam, Islam sentiasa dianiaya dan dizalimi, terutama oleh musuh-musuhnya, baik musuh yang bersifat zahir ataupun musuh yang bersifat batin, yang hidden ataupun tidak nampak pada pandangan mata manusia biasa. Apapun, kalau secara pengkhususan kita nak mengetahui apa sebenarnya yang terjadi di sebalik kelambu ataupun tirai sejak awal Islam ini bertapak di bumi Mekah Al-Mukarramah di bawah naungan baginda junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Sampailah Islam dibawa oleh para sahabat, para ulama, para pentabligh dan pendakwah sampai diterima dan diamalkan oleh kita semua pada hari ini. Itu secara khusus. Kalau kita nak ambil sifat keumuman dia, kita akan pergi jauh melangkau sebelum masa dan zaman kebangkitan Nabi Muhammad lagi. Bahkan mungkin kita akan membicarakan tentang sedikit Nabi-Nabi, Rasul-Rasul dan utusan-utusan bersama kaum masing-masing dengan dakwah dan seruan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan adanya penentangan-penentangan dalam beberapa konteks dan kategori daripada kaum dan umat masing-masing. Kita juga akan menyentuh beberapa perkara mengenai perkembangan-perkembangan agama yang pernah muncul dan wujud di dalam dunia ini, serta penyelewengan-penyelewengan yang bakal dan pernah berlaku di dalam kitab suci mengikut ukuran agama masing-masing. Jadi jelas di sini, untuk jalan mudah atau jalan pintas, cara yang terbaik ialah kita mengkaji dan meneliti satu-satunya pertubuhan yang berusia hampir ribuan tahun. Bahkan dia pernah wujud beribu-ribu tahun walaupun bukan lagi dinamakan Freemason pada sebelum ini. Jadi inilah hasil gerak kerja orang-orang Yahudi. Mengapa kita sebut orang-orang Yahudi? Jangan bersilap sangka dan jangan kita silap faham. Ada di antara Yahudi-Yahudi ini sememangnya mempunyai akhlak-akhlak yang baik, mempunyai etika-etika dan adab yang bagus. Antara Yahudi-Yahudi yang boleh kita klasifikasikan sebagai baik hari ini, kalau anda bertemu apa yang dikatakan sebagai Agudat Israel, itu Yahudi yang baik. Ataupun anda bertemu dengan kumpulan yang bernama Natural Kartai, itu Yahudi yang baik, dan beberapa sisi Yahudi Ortodok yang lain. Mereka ini masih boleh bertasamuh dengan agama-agama lain dari sudut nilai-nilai adab dan etika. Apapun yang sebenarnya berlaku kekecohan di luar sana dan secara keseluruhannya, ialah pertembungan antara dua benda ini. Yang pertama ialah the corrupt Jews. Apa maksud corrupt Jews? Ialah Yahudi-Yahudi yang jahat, Yahudi-Yahudi yang korup, Yahudi-Yahudi yang sudah termakan dengan habuan-habuan dunia. Yang mana ini adalah di bawah tajaan sama ada daripada Dajjal sendiri ataupun makhluk yang kita tidak nampak, iaitu syaitan, iblis dan sekutu-sekutunya. Apa yang dimaksudkan dengan korat jus ialah mereka ini bermula selepas penghancuran kerajaan Palestin yang dimiliki oleh mereka di bumi Kanaan dulu, sama ada atas nama kerajaan Yahuza atau atas nama kerajaan Israel. Mereka dibantai, dizalimi dan dimusnahkan semahu-mahunya oleh seorang raja yang terkenal dalam sejarah, dinamakan sebagai Bukhtansar ataupun bahasa moden disebut Nebukadnezar. Inilah kehancuran kerajaan orang-orang Israel Yahudi buat kali pertama. Dan ini jugalah yang berlaku. Robai-robai sebahagian besar daripada orang-orang Yahudi ini dibawa ke bumi Babylon sebagai tawanan kepada Raja Bukhtansar di Babylon. Yang inilah yang memaksa mereka mula menafsirkan Taurat, kitab suci yang dipunyai oleh mereka, dengan berandalkan ataupun berlandaskan rasional, logik dan akal semata-mata. Lalu lahirlah sebuah kitab yang dinamakan sebagai Talmud. Talmud dia ada dua version, Talmud Babylon dan Talmud Palestin ataupun Talmud Jerusalem. Dan inilah kitab-kitab yang diguna pakai oleh orang-orang Yahudi sekarang. Apapun, the corrupt Jews ini ialah hasil daripada perkembangan suasana tadilah.
lalu dicampur dengan saki baki Yahudi-Yahudi yang dibawa lari oleh Samiri dulu. Dan saya tidak mahu menghurai dan memperpanjangkan kisah antara Nabi Musa, kaumnya dan Samiri tentang kisah lembu buatan Samiri. Apapun saki baki Yahudi yang tidak mahu mengikuti Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Harun, ada sebahagian daripada Yahudi ini mengikuti di belakang Samiri. Akhirnya setelah melalui perjalanan yang jauh dan panjang, maka Yahudi-Yahudi ini mula berasimilasi. Mereka mula bercampur, mereka mula berkahwin, mereka mula berurusan dengan kaum-kaum ataupun bangsa-bangsa yang mereka singgahi. Lalu terhasillah apa yang dinamakan sebagai Yahudi-Yahudi hybrid. Maksud hybrid ialah Yahudi-Yahudi yang darahnya sudah bercampur dengan bangsa-bangsa lain. Dan antara Yahudi-Yahudi hybrid yang paling hebat dan terkenal sebahagian besar yang bersekongkol dengan The Corrupt Jews ialah Ashkenazi. Yang kedua Mizrahi. Yang ketiga Sefardi. Yang keempat Hasidik. Dan yang kelima ialah Samaritan. Kalau kurang maklum, saya ulang sekali lagi: Ashkenazi, Mizrahi, Sefardi, Hasidik dan Samaritan. Ini adalah sebahagian besar Yahudi-Yahudi bertahap hybrid yang bersekongkol dengan The Corrupt Jews. Ditambah pula dengan satu kumpulan lagi yang berselindung di sebalik agama yang pernah diutuskan kepada Nabi Allah Isa alaihi salam, iaitu agama Islam yang suci, murni dan tulen. Tetapi di belakang hari selepas Nabi Allah Isa ini diangkat, agama Nasrani, agama sebenar yang dibawa oleh Nabi Isa ini mula dirosakkan sedikit demi sedikit oleh The Corrupt Jews. Dan mereka bergabung hari ini apa yang dinamakan sebagai The Vatican. Inilah sebenar dua unsur, dua komponen dan dua konten yang paling banyak melakukan huru-hara, kerosakan dan kemusnahan kepada peradaban dan ketamadunan manusia pada hari ini, iaitu gabungan The Corrupt Jews dan The Vatican City yang berselindung di sebalik nama agama Nasrani ataupun agama Kristian. Jadi inilah hasil kerja mereka di kemudian hari sampai tertubuhnya apa yang dinamakan sebagai Freemason. Walaupun pada pertemuan yang pertama kita sudah huraikan di mana Knight Templar susur galur sampai ke bawah, sampai ke bawah, sampailah apa yang dinamakan Freemason pada hari ini. Di sinilah mengajar kita untuk mengkaji dan meneliti bagaimanakah asas-asas kumpulan ini bekerja. Mereka begitu tekun, mereka begitu rajin dengan satu tujuan, iaitu mereka nak memusnahkan kalau boleh semua bentuk akidah, semua bentuk agama, semua bentuk kepercayaan, semua bentuk keimanan, supaya manusia-manusia ini menjadi ingkar dan kufur kepada pencipta kita dan seluruh manusia termasuk mereka, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Sekurang-kurangnya mereka dapat kalis ataupun menafikan agama Islam dengan mengajak manusia berduyung-duyung dan berbondong-bondong memasuki agama-agama yang disifatkan sebagai musyrik, iaitu agama-agama yang mensyirikkan Allah. Kalau mereka tak boleh tinggalkan kaedah agama, kalau mereka tak boleh tinggalkan kepercayaan dan keimanan, sekurang-kurangnya biar mereka tak jadi Islam. Biar mereka masuk agama-agama yang kita dah rosakkan sebelum ini. Biar mereka beragama berteraskan syirik, iaitu ada unsur syirik, terutama yang dinamakan sebagai konsep Trinity. Dan ini memang banyak berlaku kepada agama-agama sebelum Islam yang pernah dirosakkan, dihancurkan dan dimusnahkan oleh pakatan-pakatan ini secara tersembunyi dan cukup terahsia. Ini mengajar kita bahawa kita sebenarnya berdepan bukan musuh yang remeh. Kita bukan berdepan dengan musuh yang lekeh.
kita berdepan dengan satu musuh yang mempunyai perancangan yang cukup rapi, kemas dan ampuh. Sebab cita-cita mereka yang paling utama atas tujuan-tujuan yang saya sudah sebutkan tadi. Dan kalau boleh lebih jauh, mereka meninggalkan agama-agama lalu menjadi manusia-manusia yang etis, manusia-manusia yang tidak percaya akan kewujudan Tuhan, tidak percaya akan kewujudan malaikat, tidak percaya akan hari akhirat, hari kiamat, hari pembalasan, tidak percaya adanya syurga, tidak percayanya adanya neraka, hisab, sirat dan seumpama dengannya. Sekaligus perkara-perkara yang disifatkan ghaibiyah, keyakinan dan keimanan ghaib ini mereka nak hapuskan daripada dada dan keimanan kita umat Islam. Maka ada mungkin di antara hadirin hadirat muslimin muslimat yang mungkin pernah mendengar agama-agama baru yang berteraskan seperti tadi. Pernah dengar atau tidak agama Chow Dai? Pernah dengar atau tidak agama Trust Lucifer, kepercayaan kepada iblis semata-mata? Dan lebih jauh, pada hari ini sudah ramai yang terjebak dengan satu agama baru, iaitu Scientology. Mereka ini berasaskan sains semata-mata, berasaskan logik semata-mata, berasaskan rasional semata-mata, berasaskan akal semata-mata. Mereka menolak seperti yang disebutkan tadi. Mereka sama sekali tidak mempercayai kewujudan Tuhan. Bahkan mereka mengatakan apa yang dibawa oleh agama itu kadang-kadang sepadan dengan kaedah dan konsep sains. Tetapi apabila bertentangan dan berlawanan antara ayat-ayat Al-Quran, kalam Allah ataupun wahyu bertentangan dengan apa yang didatangkan dan diperkatakan oleh sains, maka kita perlu memenangkan kaedah sains. Kerana dia sememangnya terbukti, dia sememangnya jelas, dia sememangnya logik dan rasional. Kalau nak bermain dengan ayat-ayat Al-Quran, banyak di antara perkara yang disebutkan oleh Al-Quran ini tak masuk akal, tak rasional dan sebagainya. Sebab itu, ada di antara sisi-sisi ini diambil oleh kumpulan-kumpulan yang kita katakan sebagai liberal, kumpulan-kumpulan yang kita katakan sebagai plural, untuk mentohmah, untuk menidakkan sesuatu yang mulia yang didatangkan oleh Allah menerusi kalam-kalam dan wahyunya. Lebih jauh bakal akan berlaku penghinaan demi penghinaan, ancaman demi ancaman, ugutan demi ugutan, perli, tohmah, ejek, mempersendakan agama Allah Subhanahu wa Taala. Apa yang saya sebut ini sedang berlaku, sedang menjadi barah kontroversi dan panas sekarang. Kalau dulu saya dah lama sebutkan benda ini, hampir 2, 3, 4 tahun lepas, tetapi tomahan diberikan, paranoid, tomahan diberikan, taksub, tomahan diberikan, ilmu tak ada faedah, tomahan diberikan, ilmu sia-sia. Hari ini sudah jelas depan mata anda. Apa yang kita sarankan, apa yang kita ajarkan, apa yang kita dedahkan semata-mata tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyelamatkan akidah kita umat-umat Islam melalui pemahaman tentang gerakan-gerakan yang cukup berbahaya yang sedang melingkari, memerhati dan mengepung kita yang tak pernah kenal penat, yang tak pernah kenal letih 24 jam. Yang penting bagi mereka, agama Allah akan dikambus dan tak akan pernah wujud lagi di atas dunia ini. Mereka nak melahirkan manusia-manusia yang bongkak, manusia-manusia yang sombong, manusia-manusia yang bersifat materialisme, yang tidak lagi mengakui kewujudan Tuhan. Bahkan mereka akan mengakui kewujudan Tuhan dalam bentuk manusia sendiri. Yang kita semua sudah dikhabarkan dengan jelas oleh Nabi menerusi hadis-hadis yang mutawatir dan pelbagai lagi rangkaian hadis-hadis yang lain bentuknya tentang kedatangan fitnah yang akan bakal tiba dan dimunculkan oleh seorang berbangsa Yahudi. Itulah dia Dajjal. Tu baru mukaddimah. Ni baru nak masuk. Baik.
Ingat satu benda. Nanti sebelum tu, boleh pakai ke tak boleh pakai? Boleh. Bolehlah slow-slow. Nak orang ikut ni sebab kita nak menulis sikit. Kalau saya duk cakap lagu ni, kadang-kadang orang tak boleh tangkap, kadang-kadang orang tak ingat. Baik. Takrif Freemason. Bila sebut tentang takrif Freemason, kita sedia maklumlah. Ni bahasa Melayu ke bahasa Inggeris? Freemason, bahasa Melayu ke bahasa Inggeris? Bahasa Inggeris. Tapi kadang-kadang salah satu kalimah dia tu dah dimelayukan. Free tu bahasa Inggeris. Kita hari ni pun free jugalah. Tak ada hak free ke? Dia jadi dah free tu jadi bahasa biasa. Sebut free orang faham. Percuma. Tak kena apa-apa bayaran. Iklan sekejap. Okay, tak apa. Baik. Kita bersambung. Bila sebut Freemason, dia ada dua kosakata. Satu free, satu mason. Bila sebut free, apa maksud free? Bukan free merujuk kepada percuma, bukan free merujuk kepada sesuatu atau benda yang tak payah bayar, tapi free di sini merujuk kepada makna bebas. Free yang bermaksud bebas. Manakala mason, mason maksud dia tukang batu. Tukang batu. Kalau kita gabungkan Freemason, dia jadi tukang batu yang bebas. Nampak macam tak kena lagi penterjemahan ataupun pengistilahan. Maksud dia ialah sekumpulan orang-orang Yahudi yang sudah direkrut, yang sudah dilatih, yang sudah berkemahiran, yang sudah berpengalaman, yang mana mereka ini bersetuju untuk bai'ah ataupun taat setia di bawah satu persatuan ataupun pertubuhan. Yang kita nak bincang malam ini sebagai Freemason, mereka sanggup bekerjasama di kalangan anggota-anggota mereka bagi menjayakan misi dan matlamat sebenar keyahudian dan kedajalan mereka. Itulah yang dimaksudkan sebagai takrifan. Secara sederhana, apa yang dikatakan sebagai Freemason. Tambahan pula, Freemason ini ialah suatu pertubuhan yang cukup rahsia sebelum ini. Tetapi akhir-akhir di era moden ataupun era kita, mereka mula menonjolkan diri. Mereka mula membuka keanggotaan dan keahlian kepada sesiapa sahaja. Walaupun demikian, mereka ada pilihan-pilihan tertentu. Mereka mula masuk dengan menjayakan apa yang dikatakan sebagai bersosialisasi, bermasyarakat. Mereka kadang-kadang menganjurkan pesta-pesta tertentu, mereka menganjurkan karnival-karnival tertentu, mereka menganjurkan program-program tertentu. Yang kita nampak pada pandangan mata kasar lebih kepada sosialisasi dan hubungan mesra dan baik dengan masyarakat. Jadi di sinilah kadang-kadang mengelabui mata kita akan matlamat dan tujuan sebenar. Kenapa mereka melakukan perkara-perkara demikian? Apapun, untuk memahami tentang Freemason dengan lebih jelas, suka saya menyebutkan ada beberapa istilah yang cukup penting yang perlu kita faham sebagai basic. Jadi saya kena bergerak ke depan untuk cerita sikit. Baik, apabila kita nak memperkatakan tentang Freemason, sekurang-kurangnya sebagai asas dan basic, kita perlu mengetahui beberapa istilah dalam mengenali apa yang dikatakan sebagai Freemason. Malam ni saya akan cuba mengemukakan kepada hadirin hadirat muslimin maslumat sekurang-kurangnya 7 istilah. Yang pertama ialah Freemason sendiri. Bila sebut Freemason, dia merujuk kepada nama pertubuhan.
nama pertubuhan Freemason. Ada juga istilah yang disebut sebagai Masons. Bila sebut Masons, dia ialah ahli-ahli atau keanggotaan Freemason. Yang ketiga ialah Grand Master. Ini kita istilahkan sebagai Maha Guru. Yang keempat ialah Lodge. Lodge ini ialah tempat berhimpun atau berkumpul bagi ahli-ahli Freemason. Kemudian dia ada yang lebih besar yang kita panggil Grand Lodge. Ini kita kata ibu pejabat utama. Bagi Freemason, seterusnya Freemason Hall, Dewan Utama Freemason. Biasanya Freemason Hall ni diadakan untuk tujuan untuk memberikan kurnia ataupun darjah kebesaran ataupun kenaikan pangkat ataupun pengurniaan sesuatu pingat, darjah ataupun bintang kepada ahli-ahli Freemason, dan adanya pertemuan-pertemuan ataupun mesyuarat-mesyuarat penting lagi sulit di kalangan mereka. Dan yang terakhir ialah selepas Freemason Hall, kita panggil degree. Degree bukan merujuk kepada BA itu, Bachelor of Art, tidak. Tapi degree merujuk kepada darjah, iaitu darjah kebesaran. Pangkat-pangkat yang akan diberikan kepada ahli-ahli yang banyak memberikan jasa-jasa dan bakti-bakti tertentu di dalam kelompok ataupun pertubuhan Freemason. Okey, tak apa. Okey, saya rasa untuk ini sudah jelas bagi kita beberapa istilah ini sekurang-kurangnya ada dengan kita bila kita nak memperkatakan dan membicarakan tentang Freemason, iaitu Freemason, Mason, Grand Master, Lodge, Grand Lodge, Freemason Hall dan juga degree. Baik. Seterusnya ialah kita bergerak membicarakan tentang antara sejarah penubuhan awal Freemason dan Lodge-Lodge yang paling awal. Sebenarnya Freemason sebelum ni baru saja letak nama, tetapi bentuk pergerakan dia sudah lama berlangsung. Bahkan kalau kita meneliti sejarah para utusan Allah di kalangan Nabi-Nabi dan Rasul, saya berkira-kira dan beranggapan bahawa Freemason ini sejak awal lagi sudah bermula pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, iaitu sewaktu di bawah pemerintahan Raja Namrus di Babylon dulu. Dan kita pernah sebut sebelum ini antara kerajaan-kerajaan besar yang berada di bawah naungan Namrus, antaranya kerajaan Sumeria, kerajaan Akkadia, kerajaan Kaldia, kerajaan Aramia, kerajaan Assyria, kerajaan Babylon dan kerajaan-kerajaan yang kecil yang bersekitaran dengannya. Jadi sebenarnya Freemason secara asas bermula dan tertubuh pada zaman Namrus dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dia bergerak sedikit demi sedikit secara hidden, terselindung dan tersembunyi. Kerana mereka cukup menyembunyikan dan menganggap pertubuhan ini sebagai rahsia. Kerana sememangnya mereka menyelitkan dengan apa yang dikatakan sebagai amalan-amalan mistik ataupun istilah moden disebut okultisme yang dinamakan sebagai kabbalah.
Yang ini juga dikaitkan dengan agama Judais, iaitu agama Yahudi. Sekarang kita tengok. Buat pertama kali Freemason ini disebut secara tersurat dan tertulis ialah pada 24 Jun 1717. Kerana pada waktu inilah buat pertama kalinya tertubuhnya Grand Lodge of England. Grand Lodge of England yang berpusat di Kota Raya London. 24 Jun 1717. Sebenarnya sebelum itu sudah ada pertubuhan yang kita namakan sebelum ini sebagai Scottish Rite dan juga York Rite, perpindahan kaum Viking yang menukar sejarah kebangsaan mereka sebagai Anglo-Saxon yang menempat di tanah besar England sewaktu zaman perpecahan kaum-kaum di tanah besar England. Lalu akhirnya mereka dipimpin oleh seorang raja, iaitu King Arthur, di bawah penasihat yang bernama Merlin. Ini buat kali pertamanya Scottish Rite, awal lagi di Scotland, sudah ditubuhkan. Jadi Scottish Rite campur dengan York Rite dan beberapa pertubuhan yang lain, itulah yang membentuk Freemason yang tersurat dan seolah-olah berdaftar untuk kita fahami keberadaan dia. Kemudian mereka mula mengorak langkah, bergerak dari 1717, akhirnya di tanah besar itu jugalah antara negara-negara yang wujud ialah negara Scotland dan juga Ireland. Jadi yang kedua, Grand Lodge of Ireland sudah mula tertubuh pada 1725. Tadi awal 1717, Grand Lodge of Ireland 1725. Kemudian bergerak lagi ke Scotland, tertubuhlah Grand Lodge yang ketiga, Grand Lodge of Scotland 1736. Dan seterusnya, mereka mula mengintai sebab pada waktu itu sudah mula berlaku revolusi di Amerika. Selepas Scotland, tengok 1736, dan kita faham sejarah yang kita sedia maklum, bumi Amerika menjadi merdeka pada tahun 1776. Jadi itu adalah zaman revolusi untuk capai 1776. Jadi mereka menghantar ejen-ejen, kadir-kadir, pentabligh-pentabligh Freemason mereka untuk menangguk di air yang keruh, seolah-olah satu advantage dan peluang kepada mereka untuk melebar luaskan apa yang dikatakan sebagai pertubuhan mencari keanggotaan dan keahlian yang baru di benua Amerika. Lantas apa yang kita dapati hasilnya? 1776 bila diangkat presiden pertama Amerika, iaitu George Washington juga adalah merupakan salah seorang ahli dan anggota Freemason. Sebab itu patung pertama yang sampai ke Amerika, patung George Washington hak warna putih tu, dia sama bentuk macam duduknya gambar setan kepala kambing, ingat? Nah, tengok tak? Gambar setan kepala kambing duduk lagu ni. Sama dengan gaya yang ditunjukkan oleh patung George Washington. Nah, tu ada makna dan ada sesuatu yang tersirat menunjukkan bahawa dia sebenarnya sememangnya ahli Freemason, dan kumpulan ini ada hubung kait walaupun mereka berkali-kali menafikan tiada hubungannya okultisme yang dinamakan Kabbalah tadi dengan kumpulan ataupun pertubuhan Freemason mereka. Seterusnya, setiap negeri yang ada dan wujud di Amerika sudah didirikan Grand Lodge tertentu. Sampailah akhirnya benda ini sampai ke tahun 1738. Benda ini berlaku di mana? Benda ini berlaku di mana? Kita kena tengok dalam sejarah. Sebelum 1738 telah berlaku satu sejarah 1730.
iaitu perlantikan ketua pedri besar gereja Roman Katolik yang berpusat di Vatican City. Banyak dah sebelum ni pedri-pedri besar mereka, tapi tahun 1730 diangkat seorang lelaki yang bernama Lorenzo Corsini. Lorenzo Corsini yang memakai gelaran Pope Clement. Pope Clement 1730. Maka bila benda ni berganjak sampai 8 tahun kemudian, iaitu pada tarikh 28 April 1738, 8 tahun selepas dia ditabal dan diangkat sebagai ketua gereja pedri besar Roman Katolik, maka dia menyuarakan penentangan dia terhadap pertubuhan yang dinamakan sebagai Freemason. Jadi dia bermati-matian, berapi-rapi dalam pidato dan ucapan-ucapan dia melarang orang-orang Kristian Katolik daripada menyertai pertubuhan Freemason. Kerana dia membayangkan bahawa adanya hubungan tadi, iaitu Freemason ini berbaur dan dia sudah mencium bau kedajalan dan keyahudian yang lebih berteraskan kepada agama Judai yang di dalamnya ada keterkaitan tadi, okultisme alam mistik yang dinamakan Kabbalah. Yang ini akan membahayakan akidah bagi orang-orang Kristian Katolik. Kalaulah Kristian Katolik melalui pedri mereka sudah sekian lama 1738 sudah dapat menghidu dan mengesan akan bahayanya pertubuhan ini, jadi amat malanglah hari ini kalau kita orang-orang Islam boleh masuk dan terjebak ke dalam kumpulan yang dinamakan sebagai Freemason. Apalagi kita mempercayai setiap propaganda-propaganda, kita mempercayai setiap program-program ataupun agenda-agenda yang dilancarkan oleh mereka. Jadi kemudian, iaitu pada 15 Oktober 1890, maka tertubuhlah Undang-Undang Kanun Baru. Undang-Undang Kanun Baru mula tertubuh pada 15 Oktober 1890. Yang mana antara isi Undang-Undang Kanun Baru ini, barang siapa di kalangan umat Kristian Katolik yang masuk dalam pertubuhan Freemason, dia secara automatik diisytiharkan sesat dan murtad. Siapa masuk di kalangan Kristian Katolik, sesat dan murtad. Bahkan dilarang sama sekali bahan-bahan bacaan yang diterbitkan dan diedarkan oleh Freemason di kalangan orang awam dibaca oleh umat-umat Islam, umat-umat Kristian Katolik. Ini pernah berlaku dalam sejarah keagamaan Katolik, yang mana penolakan secara drastik, penolakan secara besar-besaran sedia maklum datang daripada suara pemimpin keagamaan mereka yang paling besar, iaitu ketua gereja Roman Katolik Pope Clement ataupun nama sebenarnya Lorenzo Corsini. Sekarang kita akan bergerak untuk menanyakan beberapa perkara. Bila sebut tentang Lost Freemason, agak-agak tak ada lah kot Lost Freemason ni kat tempat kita kan? Ke ada? Ada ke tak ada? Ada banyak. Lost Freemason cukup banyak. Bahkan Lost Freemason bertapak seawal 9 Disember 1845 lagi. 9 Disember 1845 lagi Lodge Freemason mula bertapak di tanah Melayu. Walaupun pada ketika itu Lodge Freemason yang pertama berada di Coleman Street, Jalan Coleman di Singapura. Sebab masa itu Singapura masih lagi berada di bawah semenanjung tanah Melayu. 1845, lama dah Freemason main, lama dah Freemason masuk.
Bahkan di Pulau Pinang sendiri 1917 lagi lodge pertama Freemason dinaikkan. Kita tak lahir lagi, kita tak beranak lagi, mungkin ada yang berusia tokwan-tokwan kita mungkin sempat masa, waktu dan zaman tersebut 1917. Bahkan hari ini dia mula merebak. Di Pahang ada lodge Freemason, di Perak ada lodge Freemason, di Melaka ada lodge Freemason. Di mana lagi? Di Kedah ada lodge Freemason. Di Pulau Pinang lagilah ada lodge Freemason. Hampir 14, bahkan mungkin sekarang bilangan dia makin lebih dan bertambah. Lodge-lodge Freemason berada di muka bumi ataupun tanah air kita. Ini menunjukkan bahawa ancaman-ancaman tadi mulai menyusup masuk. Dan inilah yang pernah disuarakan oleh arwah Tuan Guru Ni Abdul Aziz dulu sewaktu dalam parlimen dan dijawab oleh salah seorang menteri dalam negeri bahawa mereka adalah pertubuhan yang berdaftar, tidak menjadi kesalahan. Lepas tu dah tak salah, ikut dia lah, nak buat lagu mana? Nak buat lagu mana? Hari ini kita boleh rasa dan kita boleh kesan akan kewujudan-kewujudan walaupun mereka bergerak secara perlahan, terselindung dan tersembunyi. Dan inilah guna dan maknanya kita umat Islam memahami dengan secara baik dan praktikal apa yang terselindung di sebalik gagasan dan asas pertubuhan kepada persatuan yang dinamakan sebagai Freemason ini. Baik, sekarang tengok. Tentu kita sedia maklum dengan logo Freemason, bukan? Sedia maklum tak dengan logo Freemason? Pernah tengok macam mana logo Freemason? Logo Freemason mengandungi tiga komponen, tiga elemen, tiga benda. Pertama, hak belah atas tu, hak lagu ni, dipanggil jangka lukis. Jangka lukis. Hak bawah pun lagu ni dipanggil pembaris berbentuk L. Tengah dia tu ada huruf G. Oh, lebih kurang lah, saya tak pandai melukis. Lebih kurang, saya tak pandai nak lukis. Dia lebih kurang, dia ada bentuk jangka kan. Dia main lagu tu. Lepas tu dia ada pula pembaris bentuk L. Adalah sesiku panggil. Lepas tu ada G kat tengah. Tu lambang pertubuhan ataupun persatuan Freemason. Jadi tu yang saya maksudkan sebagai tiga benda, tiga elemen, tiga komponen. Jangka lukis, pembaris berbentuk L dan huruf G. Baik, sebenarnya lingkungan daripada benda tersebut menghasilkan bentuk heksagon sebenarnya. Heksagon, apa yang dinisbahkan sebagai heksagon ialah bintang enam bucu. Bintang enam bucu ni selalu dikaitkan dengan penisbahan kepada Star of David, iaitu bintang Nabi Daud. Bagi mereka, mereka menganggap bintang ini sudah ada sejak sekian lama yang menjadi lambang kepada kerajaan Nabi Daud dulu dan juga menjadi lambang kepada perisai-perisai tentera pada zaman pemerintahan Nabi Allah Daud. Bintang bentuk segi enam tadi. Sebab tu hari ini bendera Israel pun memakai logo ataupun lambang bintang bermata ataupun bersegi enam. Sebenarnya hak atas tu, kalau kita dalam lagi okultisme kabbalah, sekarang ni dia macam ni lah. Allah, kena bangun duduk dah. Nampak tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hak macam ni tu. Hak macam ni. Hak macam straight ke atas, bawah ke bawah tu, tu melambangkan alat kelamin wanita. Alat kelamin perempuan. Hak lagu ni tu melambangkan alat kelamin
lelaki. Tetapi kita harus faham, keahlian dan keanggotaan Freemason setakat ini tidak merekrut dan mengambil ahli wanita, cuma lelaki. Tak tahulah apa tipu, apa helah mereka mengambil keahlian dan keanggotaan cuma daripada kalangan lelaki. Jangka lukis campur dengan pembaris menunjukkan bahawa mereka ialah tukang batu tadilah, mason, yang digelar sebagai arkitek. Arkitek. Arkitek ni bukan sekadar arkitek hak lukis pelan tu saja. Arkitek lebih membawa maksud yang lebih luas dan global, ialah perancang. Merekalah yang buat pelan, merekalah yang lukis, dialah perancang. Jadi apa rancangan yang terselindung di sebalik makna logo tadi? Tapi yang menjadi misteri bagi kita, apa yang merujuk kepada huruf G? Apa maksud huruf G? Agak-agak apa dia? Agak-agak apa dia huruf G? Ada 4 riwayat berkenaan dengan huruf G. Riwayat yang pertama, G ini merujuk kepada God. God iaitu Tuhan, bukan Tuhan Allah, tapi Tuhan dalam bentuk manusia yang akan merajai dunia di akhir zaman. Siapa? Dajjal. Tu G yang pertama, satu riwayat. Riwayat yang kedua, G bermaksud Great Architect. Great Architect iaitu arkitek yang agung, perancang yang agung. Agak-agak siapa perancang yang agung? Orang yang sama juga. Perancang yang agung pun merujuk kepada dia juga. Yang ketiga, riwayat menyebut sebagai geometri. Merujuk kepada alat-alat tadi, jangka lukis dan pembaris berbentuk L. Sebab kebiasaan bagi seorang arkitek dan perancang ni, tak ada lain, alat yang dia akan guna ialah geometri. Dan inilah yang paling diterima oleh sebahagian besar pengkaji-pengkaji Freemason dan teori konspirasi, iaitu bermaksud Great Pyramid. Great Pyramid, piramid yang agung. Kita pernah lihat logo ataupun lambang piramid agung ini dalam wang ataupun duit dolar Amerika, $1. Ada lambang piramid, lepas tu ada atas tu satu mata. Tapi bertangkuk ke tak piramid hujung dengan satu mata? Tak tangkuk lagi. Maksudnya kerja mereka masih belum sempurna, dan mereka akan sempurnakan di akhir zaman ini dengan pelbagai cara, dengan pelbagai agenda dan program-program di bawah Freemason dan satu lagi Illumination, Illuminati. Baik, maksud sebenar gabungan tadi, God baik, Great Architecture baik, geometri baik, Great Pyramid baik, kalau kita gabungkan keseluruhan pun tak jadi masalah. Dia membawa kepada golongan-golongan arkitek. Ini bukanlah menisbahkan orang arkitek saja duduk dalam tu. Maksud arkitek ialah orang yang bekerja menjadi penggerak utama. Orang yang jadi perancang utama, pelukis pelan. Okey tak bunyi ni? Yang menjadi pelukis pelan tadi untuk menjayakan rancangan dan pelan mereka. Maksudnya di bawah yang dinamakan arkitek perancang tadi, mungkin di sana ada doktor. Mungkin di sana ada saintis. Mungkin di bawah ada ahli falsafah. Mungkin ada ahli-ahli perniagaan yang besar dan hebat. Mungkin ada ahli-ahli perusahaan. Mungkin ada VVIP tertentu. Mungkin ada bankers. Tahu bankers? Orang-orang bank. Mungkin ada penyimpan danar-danar dalam bentuk yang lebih besar, terutamanya 3 benda, IMF, Bank Dunia dan Federal Reserve. Ini tempat nak simpan cagaran-cagaran duit kertas ataupun wang fiat, iaitu emas. Semua duduk bawah ni dinamakan arkitek. Mereka merancang. Yang dari sudut sains, mereka cipta benda-benda yang boleh pelari manusia ni daripada Allah. Ha, kamu pula bahagian perniagaan, buat satu benda yang boleh pelari mereka daripada agama.
Kamu pula dari sudut falsafah buat falsafah-falsafah yang menjauhkan manusia daripada Al-Quran dan seumpama dengannya. Mereka ada tugas masing-masing, mereka inilah yang cipta plan, inilah yang dinamakan sebagai arkitek-arkitek yang agung. Jadi mereka buat ini, kerjasama mereka adalah berbentuk piramid. Ada orang peringkat bawah, ada peringkat naik sikit, ada orang sederhana, ada sederhana tinggi, ada tinggi, ada tinggi, sampailah kepada mahaguru, iaitu grandmaster tadi. Nampak dah? Nampak? Sebagai contoh, kita kata degree tadi, degree. Ini boleh saya padam, eh? Sebab mereka terlibat dengan benda ni tadi. Ha ni yang panggil kata degree, darjah ni. Biasa jangka-jangka lukis lah nak panggil 90 darjah, 180 darjah, 360 darjah. Ilmu ni zaman bila lagi start ni? Namrus lagi buat ni. Asas dulu 60 saat 1 minit, 60 minit, 60 minit 1 jam, 360 darjah ni zaman Namrus. Namrus yang cipta lagi. Sebab tu saya selalu kaitkan Namrus ni dengan pengasas Freemason dan Illuminati secara tersirat. Baik, bila disebut degree-degree tadi, sebenarnya dalam keanggotaan Freemason, hak paling tinggi 33 degree. Ni paling tinggi ni. Dia bukan nombor satu tu paling tinggi. Nombor satu tu duduk sini. Nombor satu duduk bawah sekali. Dia naik 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita masuk, mungkin kita lah duduk sini ni. Nak kelah-kelah capra ni. Capra okey lagi. Height capra. Itu filem cowboy kan? Ingat? Okey. 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24. Sampailah ke bawah. Okey, saya nak tunjuk beberapa contoh jawatan. Okey, kalau 24, kalau 24, kalau kita duduk sini, pangkat kita dia panggil Prince of Tabernacle. 24 degree, Prince of Tabernacle. Okey, kalau kita duduk 25, dia panggil Knight of Brazen Serpent. Ini peringkat 25. Kalau 26, dia panggil Prince of Mercy. Kalau 27, dia panggil Commander of Temple. Kalau 28, dia panggil Knight of the Sun. Kalau 29, dia panggil Knight of Saint Andrew. Okey, kalau 30, dia panggil Grand Elect. Grand Elect Knight Kadosh. 31, dia panggil Grand Inspector. 32, Commander. Kalau 32, dipanggil Sublim, Prince of Royal Secret. Ha, kalau ni dipanggil Sovereign, Grand Inspector in
Inspektor Jeneral. Okey. Tu contoh ah. Contoh-contoh kedudukan, darjah ataupun degree. Daripada 24 sampailah ke atas, daripada Prince of Tabernacle sampailah Sovereign Grand Inspector General. Jadi hak pernah dalam sejarah, hak masyhur, hak kita kenal, hak tak kenal wallahu alam, hak pernah dapat 33 degree darjah, antaranya ialah Karl Marx. Karl Marx, pengarang buku Das Kapital, pengasas komunis. Dia orang Jerman. Walaupun komunis ini diterima dua negara besar, Rusia dan China. Dia adalah berpangkat 33 degree. Selain daripada itu ialah tokoh kartun terbesar dunia, Walt Disney. Walt Disney, Mickey Mouse. Mickey Mouse. Sebab tu Mickey Mouse ke Tom and Jerry ke, kalau kita tengok sebelum mula cerita kartun tu, MGM. Wow, apa dia? Gambar singa kan? Singa mengaum. Wow. Singa tu ialah gambar singa Judah. Lambang kerajaan Nabi Daud juga dulu. Singa Judah. Sebab tu singa banyak. Lambang singa Freemason ni banyak di segala tempat. Ada macam-macam singa. Insurans pun ada. Insurans apa gambar singa? Great Eastern. Great Eastern Life. Di jata-jata negara. Di gambar-gambar logo-logo kereta, logo-logo rokok dan sebagainya, banyak guna singa. Itu merujuk kepada singa Judah yang menjadi kebanggaan orang-orang Yahudi pada zaman pemerintahan Nabi Daud dulu. Itu penisbahan yang mereka buat. Antara lain selain Walt Disney, Benjamin Franklin. Nak dengar nama ni? Benjamin Franklin juga darjah 33. Turki, Mustafa Kemal Ataturk juga darjah 33. Itu nama-nama besar yang kita sebut, dan ada lagi nama-nama yang lain yang tak perlulah kita keluarkan atau bahaskan malam ni. Sekurang-kurangnya kita nampak. Sebab tu bila nak bagi darjah kebesaran, hak besar-besar ni, hak daripada 30 sampai ke 33, kalau ada orang-orang hak bawah dia, mereka ada perjumpaan di Freemason Hall tadi, ada hak naik pangkat. Ha, contoh hari ni daripada 3 naik ke 4 ke, kawan ni 20 ke 21 ke, waktu pertabalan ataupun bagi darjah kebesaran tu, biasa orang-orang hak atas ni akan guna satu jenis alat. Alat itu ialah satu alat yang menyerupai tukul besi. Tukul besi. Dan ini mengaitkan dengan satu benda yang kita panggil sebagai Dewa Thor. Nak tengok filem Thor? Filem Thor, hak hero dia ada tukul besi tu. Sejarah Thor ni dikaitkan dengan petir. Sebab orang-orang dulu cukup sinonim dan dekat dengan sumber-sumber alam. Bagi mereka bila tengok, Kelantan panggil pelaka. Pelaka. Jangan tertukar dengan cak pelaka tu. Cak pelaka tu cak dinding. Pelaka, kilat, guruh. Jadi mereka kata itu adalah apa? Itu adalah suara dewa. Terutama kalau dikaitkan unsur ini dengan Dewa Olympus. Iaitu ketua mereka, Dewa Zeus tu kan. Ha, dia kata guruh ni ialah suara Zeus. Kalau dikaitkan dengan agama-agama India, ini adalah Dewa Indra, Dewa Guruh. Kalau dikaitkan dengan Nordic ataupun Norse, lahirlah Dewa Thor. Lahirlah juga Marvel Production, kartun Flash. Flash yang lari kuat tu, tak pernah tengok? Bukan Flash kamera tu. Tu Flash lain. Flash hero. Watak hero. Adiwira. Salah satu tu Flash. Dan semua ni ada perkaitan. Bukan kebetulan dan bukan ketidaksengajaan. Memang sengaja mereka memasukkan unsur-unsur ini secara halus dan kita tak perasan pun. Dan anak-anak kita lah yang menjuarai, menjadikan adiwira-adiwira ini sebagai
sebagai watak-watak idola dalam bentuk fandom. Inilah antara budaya 9F, salah satu ialah fandom. Mereka nak tukar budaya ataupun mengidolakan, jangan idolakan Nabi, jangan idolakan sahabat, jangan idolakan ulama, tetapi mengidolakan penyembahan berhala bentuk baru. Dia nak suruh kita sembah berhala, payah. Jadi dia memberhalakan untuk kita dan anak-anak kita dengan adiwira-adiwira tadi. Sebab itulah dalam cermin-cermin yang indah dan cantik berkaca di sudut hujung rumah kita, ada patung Batman, ada patung Spiderman, ada patung Pokemon, ada patung tu, patung ni, patung ni. Faham ke tak? Ni budaya fandom. Inilah budaya fandom. Budaya mengidolakan. Masuk bilik pula, apa kat dinding? Ada gambar Tom Cruise, ada gambar Lady Gaga, ada Christina Aguilera. Ada gambar siapa lagi? Kalau sukan ada gambar siapa? Ada gambar Ronaldo, ada gambar Lionel Messi. Ada gambar John Cena. Itu bahagian gusti WWE pula tak? Macam-macam lah idola-idola. Mengikut kecenderungan dan minat anak-anak kita, pasti itulah yang dipaparkan dalam bentuk peluahan minat mereka. Mereka akan tampai kat dinding-dinding, mereka akan beli souvenir-souvenir dalam bentuk tadi. Okey, sekarang ni bila dah lihat benda ni, saya nak sebut satu benda. Nak bangun lagi. Bila kita tengok piramid, hak atas ni kita buat macam ni. Hak ni mata sebiji kan. Raja yang ditunggu di akhir zaman. Bawah ni dia banyak ni, banyak lapis. Tapi saya nak ambil, nak bagi ringkas, nak bagi senang, nak bagi faham, kita buat dua lapis je. Ataupun tiga lapis, senang, tiga. Okey. Agak-agak bawah pada mata sebiji ni, siapa duduk bawah tu? Hak ni kita panggil kumpulan elit. Kumpulan elit. Faham ah? Orang-orang hebat-hebat. Kadang-kadang nama mereka tak disebut pun dalam sejarah, tak disebut pun dalam buku, di sekolah-sekolah. Mereka tersembunyi. Hak ni dipanggil golongan pelaksana. Nak laksana agenda siapa? Agenda elit atas ni lah. Hak ni dipanggil the slave, hamba-hamba yang bekerja untuk pelaksana. Agak-agak anda nak letak anda duduk mana? Elit ke, pelaksana ke, hamba? Nak duduk kat mana? Kau berasa elit? Kau rasa atas sekali? Tu jauh lah. Kita biasanya duduk di sini. Biasa hak duduk di pelaksana ni, biasa ahli perniagaan. Hebat-hebat lah ni maksud saya. Ada VVIP. Ada pemimpin. Ketua negara dan apa politik ke apa, melibatkan politik dunia. Okey, ni biasa duduk bawah ni. Menjadi pelaksana kepada agenda-agenda elit. Agak-agak hak elit siapa? Hak tadilah. Hak kita katakan korab juice, korab Jewish plus Vatikan. Hak ni lah jadi kita katalah nak pecah sangat. Freemason, Illuminati. Apa lagi? CFR, Tritalaria Commission, biarlah. School and Bond. Banyaklah, tak payah nak tulis lah kan? Okey, lebih kurang. Okey, nampak ah? Sekarang ni agak-agak anda duduk di mana? Agak-agak anda duduk di mana? Bawah sekali kebanyakan kita. Bawah sekali. Kalau anda nak mengaku duduk nombor dua, anda bukan orang biasa dah. Maksudnya sekurang-kurang anda sudah menjadi keahlian atau keanggotaan mereka.
sebahagian besar, bukan semua, sebahagian besar. Ada yang tak terjerat, ada yang mampu menilai, ada yang mampu menilik, ada yang mampu diselamatkan. Apapun, bila tengok benda tadi, saya nak mengembalikan nostalgia dan kenangan silam kepada Allah Yarham Tan Sri P. Ramlee. Sebab kebiasaannya, filem-filem arahan yang diterbitkan oleh Tan Sri P. Ramlee ini banyak manfaat-manfaat, iktibar-iktibar dan pelajaran-pelajaran yang kita boleh ambil. Ada satu filem yang cukup terkesan bagi saya, walaupun berkemungkinan besar bukan itu yang dimaksudkan oleh beliau, cuma penceritaan. Tetapi saya akan cerita balik dalam bentuk versi dan variasi pandangan saya, tidak terlibat dengan beliau. Faham? Saya sebut awal-awal ya. Saya akan mengutarakan tetapi ambil watak-watak daripada filem yang dia lakonkan dan terbitkan dalam bentuk versi dan variasi pandangan saya sendiri yang tidak tertakluk dengan beliau dan pandangan orang lain. Saya akan kemukakan satu filem yang cukup terkenal, kira filem perang, filem lawan-lawan, iaitu Enam Jahanam. Semua masih ingat nostalgia filem Enam Jahanam. Filem Enam Jahanam secara ringkas mengisahkan seorang peniaga, seorang pengusaha kain, iaitu Tan Tari, bukan? Dengan isteri dia, Mas Merah. Jadi dia duduk di satu pekan, nama pekan Permatang Menara ke? Lebih kuranglah, Permatang Menara tu ke? Tu seberang. Permatang Menara ke apa, lebih kurang. Jadi kebetulan ada orang kaya nak beli kain, minta dia hantar. Waktu dia hantar kain itulah datangnya sekumpulan perompak. Yang sebelum tu perompak ni dah ada perjanjian. Ini adalah perompakan yang terakhir. Lepas pada ni berhenti dah. Nak jadi orang baik-baik dicelah orang ramai, padahal dia jahat. Dia nak jadi baik dicelah orang ramai, padahal dia jahat. Jadi kebetulan ditakdirkan masuk dalam kedai Tan Tari tadi. Akhirnya tengok bini kawan ni cantik, jadi dirogol beramai-ramai, kemudian last sekali dibunuh. Tetapi mungkin ada kebetulan masa tu tertangkap pada kamera ahling apa ke kedai sebelah tu. Jadi nampaklah gambar Enam Jahanam tadi. Tapi waktu P. Ramlee nak cari ni, dia ni perompak lagi ke dah jadi di kalangan orang biasa dah? Ha, dia dah jadi di kalangan orang biasa dah, walaupun sebenarnya mereka ni geng-geng perompak. Apa yang nak dibawa di sini ialah tengok kepada piramid tadi. Jangan tengok hak paling bawah, tengok yang kedua. Bila kita tengok yang kedua, dia akan membawa kepada kita tiga watak. Pertama sekali yang Tan Tari cari ialah Mumbala. Mumbala lakonan Syarif Babu. Syarif Babu, hak jenis mamak-mamak sikit. Di hujung hayat-hayat dia berlakon filem Setinggan. Filem Setinggan kali dengan S. Syamsuddin, hak kisah rumah berhantu tu. Ha, dia jadi Tok Bomo tu. Ha, tu Syarif Babu. Kerja Syarif Babu apa? Buka kedai makan. Ahli perniagaan, buka kedai makan, hebat. Mari, nak makan apa? Mi rebus. Tan Tari nak makan mi rebus. Ada pula orang buat leceh nak tunjuk terror sebab kampung dia kan. Akhir sekali, kena makanan, apa dia? Tekpi kan? Tahu tak? Alat tu, tekpi. Kena tekpi P. Ramlee, kena tekpi Tan Tari, semua rebah, semua mati. Akhirnya, Mumbala pun mati juga. Habislah riwayat seorang kisah ahli perniagaan. Pi lagi cari siapa? Jagindas. Cari Jagindas. Jagindas ni nak rapas kedudukan penghulu. Dia nak jadi pemimpin. Tapi sebab dia ni bekas perompak, mungkin dia pandai berlawan, dia pandai silap, penghulu pula kurus kering. Hang kebun jadi penghulu kan dalam filem tu. Jadi akhirnya P. Ramlee kali ini dibantu oleh bekas abang ipak dia, iaitu Laksmana Damburi. Betul kan?
Laksamana Damburi bantu dia, Jagindah nak rampas kedudukan penghulu. Ni melibatkan kepimpinan. Jadi Takdan jadi ganti penghulu, Takdan jadi pemimpin, akhirnya dibunuh oleh Tan Tari. Bawalah Laksamana Damburi kerana nak dapatkan habuan 1,000 keping wang perak. Ha, waktu itulah penghulu hak kurus kering ni baru berani sepak. Cis, celaka kau Jagindas. Oh, mentang-mentang kawan tu dah mati. Bab ahli perniagaan selesai, bab pemimpin selesai, dia pi watak ketiga, Sujama. Sujama dah jadi VVIP. Sebab bila P. Ramli dengan Laksamana Damburi sampai depan rumah dia, ada bodyguard, ada pengawal tahap tu kira orang hebat lah. Orang-orang VVIP, orang special, orang istimewa. Tapi jemput, silakan wahai saudara. Tapi belakang pintu ada apa? Belakang pintu ada apa? Ada dah nak tunggu, takik nak tunggu tetap. Ha, kebijaksanaan P. Ramli, mampuhlah Sujama. Jadi tiga watak tu mengingatkan saya pada pada grup ahli perniagaan, pada grup pemimpin, pada grup VVIP. Kemudian kita naik kepada grup elit. Biasa grup elit ni yang paling banyak memerintah kita ialah golongan bankers-bankers dan penyimpan-penyimpan emas. Dia bergeraklah berjumpa dengan hak kurus sikit, Katipang. Katipang ada kedai, ada kedai emas. Dia toke emas, Katipang. Saya nak beli emas. Saya nak beli emas yang mahal-mahal. Oh, ada. Tapi saya tak simpan kat luar. Saya simpan kat dalam. Tempat takut orang rampas. Silakan saudara, buka peti besi. Boleh pilih saudara, boleh pilih. Aku bukan nak emas, tapi nak bunuh kamu. Apa pasal? Apa pasal? Ayat apa pasal tu ada setiap adegan. Last sekali kena bunuh, mati Katipang hak terlibat dengan emas. Kemudian pergi jumpa jin kepala toncit, Osman Botak, Paragas. Paragas dia jadi apa? Pengurusi tabung rakyat. Dulu mungkin tak kenal lagi istilah bank, dia panggil tabung rakyat. Hari ni panggil bank rakyat. Tapi bukan maksud saya bank rakyat kita lah. Maksudnya bank tu. Bank. Tempat orang simpan duit. Tempat orang simpan harta benda. Bankers. Saudara nak simpan apa? Saya nak simpan senjata ini pada tubuh saudara. Apa pasal? Keluar lagi. Apa pasal? Sebab ingat tak, saudara membunuh dan merogol isteri hamba di Pekan Matang Manara. Ha, mati pula kawan tu. Sebelum mati tu, dia jereluh dalam lubang rahsia tu kan, bawah tu. Nasib baik Laksamana Damburi ada senjata hikmat yang Syarif Dur sebagai sultan bagi. Last kali, ingat tak watak Karambit? Karambit bagaimana mata dia? Mata dia rosak sebelah kan? Mata Karambit rosak sebelah. Dia jadi apa? Guru silat. Banyak dia rekrut ahli-ahli baru dak. Oh, ramai orang nak mengaji silat dengan dia. Belum tentu lagi dia pandai bersilat, tapi ramai terpedaya dengan dia. Konon-kononnya dia hebat bersilat. Tapi satu benda yang tertarik ialah dia pi buka gelanggang silat dia di kampung Laksamana Damburi. Allah. Patut dia buka tempat lain. Dia buka di kampung Laksamana. Saya teringat kalau kita versikan ini dengan Dajjal, dia tahu dah dia nak kena bunuh di Israel, di Palestin, dia pi buat pula tempat tu. Kalau dia pi buat Teluk Kumbak ke, okey juga kan? Jauh. Dia pi buat tempat yang sememangnya dia cari nak. Lepas tu dia boleh berbohong pula sifat yang ditunjukkan. Kalau Laksamana Damburi itu murid Tuan Guru juga ke? Oh, Laksamana Damburi, dia pun murid hamba juga. Padahal dia Laksamana pun tak kenal. Sifat pembohongan dia dah tunjuk. Akhir sekali bila sampai depan tu, kerumunlah anak murid. Bagi tahu yang sebenar, ketua hang ni, guru silat ni rupa-rupanya ketua penyamun, ketua perompak baru kenal. Oh, Allah. Tersilap kita menganggotai kumpulan ni.
Jadi kita tengok antara guru tuan hamba dengan sahabat hamba, siapa yang hebat? Tu ayat Laksamana Damburi. Akhir sekali teng 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 matilah karambit. Tak dan 2-3 langkah dah. Akibatnya baling tepi, lekat tangan dekat tanah. Ya, matilah. Habis cerita Laksamana Damburi dengan Tantari. Last sekali ayahanda dia kata apa? Mas merah bertemu ajal, mas tika bertemu jodoh. Habis cerita. Sekarang, nampak tak? Ni versi dan variasi saya. Saya sebut awal-awal. Berkemungkinan P. Ramlee dah nak cerita lagu lain. Tapi saya nampak kemungkinan-kemungkinan dan kedekatan serta kehampiran ni, saya bawa versi saya. Jadi saya nak memahamkan sebenarnya. Boleh faham lah? Boleh faham. Walaupun dia dalam bentuk lawak, bentuk gurau, bentuk senda, tapi pemaksudan saya nak suruh tengok ranking piramid tadi. Dan sekarang, saya nak hurai serba sedikit apa yang nak dimaksudkan. Sekarang ini golongan elit sememangnya sedang berkuasa dan dia menguasai dunia kita sekarang. Dan mereka sedang memeras kita semahu-mahunya, mempergunakan kita sebagai hamba sampai kita menutup mata. Mereka yang memiliki dan menguasai dunia ni, dan mereka telah memecah dan membahagikan kita kepada beberapa bahagian. Yang pertama yang mereka telah buat ialah mereka telah memecahkan sempadan geografi. Dan mereka telah memisahkan kita, hang negeri ni, hang rakyat negara ni, hang rakyat kawasan ni, hang rakyat wilayah ni, hang rakyat daerah ni. Akhirnya kita mula terpisah. Yang kedua, dia mencadangkan kita ini ada bendera masing-masing. Lagi untuk menjauhkan. Aku bendera lagu ni, aku bendera lagu ni, aku bendera lagu ni, aku bendera lagu ni. Padahal kita semua orang is Islam kadang-kadang. Dan yang ketiga, kamu mesti mempunyai lagu kebangsaan masing-masing. Hai, kami lagu ni, kamu irama tu, kami irama ni, ha ni irama lagu ni, ha ni irama ni. Ni basic asas. Dan kemudian apa yang mereka buat? Mereka melantik papet-papet mereka. Di bawah jajahan-jajahan tadi yang nak dilantik sebagai pemimpin, yang nak dilantik sebagai ketua, sebagai raja, sebagai presiden, mestilah orang-orang di bawah suruhan kita. Yang inilah dikenali sebagai papet-papet bagi keluarga elit. Akhirnya kumpulan yang kedua sebagai pelaksana dalam bentuk tadi mula menjalankan perintah-perintah daripada elit. Kadang-kadang dia tak kenal pun siapa ketua dia. Kadang-kadang dia tak tahu pun siapa ketua dia, tapi dia cuma menjalankan agenda dan melaksanakan apa yang ditugaskan. Dan di sinilah kadang-kadang berlaku sama mereka, mereka sanggup tipu menipu, mereka sanggup zalim menzalimi, mereka sanggup tindas menindas, mereka sanggup bunuh membunuh demi nak mendapatkan sedikit habuan darjah kebesaran, pangkat dan keduniaan. Di sinilah banyaknya berlaku perebutan. Masing-masing nak tunjuk, masing-masing nak beritahu kepada ketua dia paling baik, dia paling bagus. Depa sanggup cantah kawan-kawan sendiri di kalangan depa. Nak dapatkan sedikit habuan. Tetapi bagi golongan yang paling bawah, mencari kesalahan dan keaiban golongan kedua adalah merupakan satu dosa yang cukup besar bagi kita. Kalau kita cari salah golongan kedua, kita cari salah cari aib golongan kedua, dia merupakan satu dosa besar. Kita kena ikut secara taat. Tak boleh lawan, tak boleh kata apa. Seolah-olah kita patut dengar apa yang kita boleh dengar. Mereka akan beri berita apa saja yang kita patut tahu. Mereka akan bagi kita maklumat apa yang kita patut tahu. Hak lebih daripada tu, mereka sekat. Hak ni saja yang boleh hamba tahu. Hak ni saja yang boleh rakyat tahu. Hak ni saja yang boleh orang bawahan kita tahu. Yang lain perlu disekat, perlu disembunyikan. Kalaulah dalam golongan ini ada yang cuba menerobos benda tadi, sebenarnya yang kita terima ni salah, di belakang tu ada benda lain, maklumat ni tak betul, di belakang tu ada benda lain, maka kita akan dituduh macam-macam. Paling sadis mungkin pengkhianat, paling sadis mungkin perosak bangsa,
Dan tak cukup dengan itu, ada manusia-manusia upahan yang sama level dengan hamba tadi diupah untuk ancam dan ugut kita macam-macam. Han jangan duk buat dajal, han jangan duk buat naya, kan jadi macam-macam. Berlaku atau tak berlaku suasana ni? Inilah kenyataan yang sedang kita terima. Anda nak ketawa ke? Anda nak terbahak ke? Anda nak terkedu ke? Anda nak terkejut ke? Itulah dunia yang kita sedang hidup dan huni sekarang. Janji pukul berapa tadi? Syahri pukul 9:30. Habis ya? Boleh berhenti? Kena on lagi? Boleh sikit lagi? Boleh sikit lagi. Kesian kat orang tua ni. Baik, kita terus. Ambil mudah. Peringatan daripada Rasulullah, setiap hari Jumaat disunatkan membaca surah Al-Kahfi. Jumaat sampai Jumaat yang akan datang, cahaya yang akan menerangi kita. Secara seimbas lalu, ambil mudah. Al-Kahfi menceritakan 4 plot yang paling penting tentang fitnah-fitnah yang bakal dimunculkan oleh musuh Allah. Plot pertama tentang Ashabul Kahfi. Plot kedua, 2 pemilik kebun. Plot ketiga, Nabi Musa dan Nabi Khidir. Plot keempat, Zulkarnain dan Ya'juj Ma'juj. Sebab pertama yang paling penting, maka tema dia diangkat menjadi nama surah. Sebab kisah Ashabul Kahfi ni tema paling penting, surah Al-Kahfi. Sebab dia berkaitan dengan akidah. Hal pertama, fitnah pada akidah. Hal kedua, fitnah pada harta, materialisme. Hal ketiga, fitnah pada ilmu. Dan yang keempat, fitnah pada kepimpinan dan politik. 4 fitnah ini akan menyerang kita. Banyak atau lebih, kurang atau lebih, kita akan dapat rasa keempat-empat unsur fitnah ini mula mendekati, bahkan lebih jauh menyerang kita. Fitnah pada akidah cukup kuat. Fitnah pada harta dan material lagi kuat. Fitnah pada ilmu lagi bercelaru. Fitnah pada politik lagi haru-biru. Jadi bagaimana pada akidah? Cukup mudah saya nak bagi, simple. Hak depan kita sebut tadi, mereka akan berusaha untuk menjadikan manusia yang ingkar kufur pada Allah. Yang paling penting, kalau mereka tak beragama Islam pun, mereka akan mengikuti jalan-jalan agama yang sudah dimusyrikkan. Tengok, saya bagi contoh mudah. Sebab 9:30 limit kan? Okey. Kita tengok zaman Namrus. Ini saya letak konsep kesesatan Trinity. Okey. Tengok zaman Nabi Ibrahim contoh. Namrus. Ada siapa? Isteri Namrus apa kita sebut dah pertemuan yang lalu? Semiramis. Anak dia Tammuz. Ataupun ada sebut Tammuzi. Apa dia nampak? Trinity, Tuhan keluarga. Kita turun ke bawah zaman Mesir kuno. Ada Horus. Ada Osiris, ada Isis. Okey. Trinity. Tengok pula zaman Olympus, Greek kuno, Yunani kuno. Ada Zeus, Apollo, Athena, bini dia.
bandar Athens di Itali tu, sempena nama isteri Zeus lah. Anak dia siapa? Hercules, ada banyak lah kan, Jupiter, Saturn apa. Okey, ni asas Yunani kuno. Kalau kita masuk Yahudi contoh, Yahudi ni perlu ingat, Yahudi ni dah jadi pecah dua kan. Kalau kita ambil hak baik tadi, kita kata agama Judai, Yahudi. Kita kata Judai tu, Judaisma. Judaisma ni, mereka ada Tuhan nama Yahweh. Yahweh ni Yahwah lah. Siapa Yahwah? Siapa? Atas. Ha. Yahweh, Sephiroth, Shechina. Okey, ni hak biasa. Kalau hak kata Kabbalah tadi, hak Kabbalah kan, dia, Yahudi kan ada dua kan. Kabbalah tadi, nombor satu dia panggil Keter. Bina, Hukmah. Okey, ni Yahudi hak aliran Kabbalah, ni hak biasa. Masih ada Trinity. Nak pi mana lagi? Anda nak pi mana lagi? Hak ni kita kata, biar dulu. Hindu. Tak ada dakwat ke? Hindu. Brahma. Brahman. Siva, Vishnu kan? Ha. Trinity. Apa lagi? Buddha. Gautama, Amitabha, Maitreya. Trinity. Apa lagi? Agama Zoroaster, Parsi kuno. Ataupun setengah dinamakan Zarathustra kan. Ada Ahura Mazda, Yazdan ataupun nama lain dia Hormuz, Ahriman. Trinity. Kristian. Tuhan Bapa, Ruhul Kudus, Tuhan Anak. Trinity. Syiah, Ali, Hasan, Husin. Trinity. Lepas tu nak cari mana lagi? Nak cari mana lagi? Hak ni ialah agama-agama yang dilalui oleh para utusan Tuhan, nabi-nabi dan rasul. Agama-agama ini kemudian berkembang menerusi kitab masing-masing bila dah jauh hubungan dan waktu serta masa antara nabi dengan umat, maka berlakulah kecelaruan ini. Berlakulah kecelaruan ni. Dah masing-masing dah macam ada dewa tersendiri, Tuhan tersendiri, sembahan tersendiri. Akhirnya hak asal-asal atas-atas tu okey. Tapi bila dah jadi lagu ni, dia dah jadi agama musyrik dah lah. Hak ni lah sekurang-kurang tak jadi etis ke, tak jadi pluralisme ke, tak jadi liberalisme ke, tak jadi ism-ism yang lain, tinggal Islam duduk dalam hak ni. Okey, nampak ah? Sekarang kita tengok. Hak ni tak ada kitab. Allah habis dakwat lah. Tak ada, memang tak ada lah. Nak berhabis 9:30 ni. Ada siapa bawa khusus? Dia tahu saya nak menulis malam ni. Dia takut saya habis dakwat. Tak ada. Mat tak bawa, Mat? Tak ada.
Okey, contoh ha. Ni tak ada kitab ah. Allah. Ni tak ada kitab. Okey, tengok Judai. Judai hak biasa. Kabbalah senang ah, kitab Zohar ah. The book Allah. The book of Zohar. Okey, kalau Yahudi biasa tahu Taurat lah. Taurat 5 kan, Taurat Nabi Musa. The book of Genesis, the book of Exodus, the book of Leviticus, the book of Number, the book of Deuteronomy. Lepas tu syarah bagi ni lepas zaman Bukhtansar tadi jadi kitab Talmud. Nah, ada dua kan, Talmud Babylon dengan Talmud Jerusalem. Okey, ringkas-ringkas ah. Ha? Okey, kita pi. Mana lagi? Hindu. Hindu kitab apa? Hindu pakai kitab apa suci dia? Weda. Weda. Weda ni dia macam ni lah senang. Hindu ni dia ada dua. Satu Shruti, satu Smriti. Shruti ni kitab yang diwahyukan, Smriti ni kitab agama tapi bukan diwahyukan. Bukan diwahyukan. Hak ni saja diwahyukan. Contoh termasuk Shruti, Weda. Weda pecah apa? Weda pecah apa? Empat kan? Rig Weda, Yajur Weda, Sama Weda, Atharva Weda. Ni base Rig Weda, Yajur Weda, Samarva Weda, Atharva Weda. Kemudian kita akan temu Weda ni pecah empat pula. Dia panggil Samhita, Brahmanan, Aranyaka, Upanishad. Upanishad. Okey. Ni empat, dia pecah empat pula. Yang kedua selepas Weda, dia panggil Vedanga. Vedanga ni ilmu-ilmu alat khusus untuk memahamkan Weda. Kalau kita hari ni untuk faham Quran kena belajar lughah, kena belajar nahu, kena belajar surah, kena belajar ulum Quran, kena belajar asbabun nuzul, itulah maksud dia. Jadi Vedanga ni dia pecah enam pula. Oh, nak belajar sangat kan? Shishka nombor dua, Chanda tiga, Vyakarana empat, Nikurat lima, Jyotisha yang keenam, Kalpa. Okey. Shishka ni berkenaan dengan fonetik. Fonetik dan fonologi. Kalau kita ilmu makhraj, makhraj huruf, cara sebut. Ah, aj, ab, at. Ha, tu. Pentingnya ilmu Shishka. Chanda ialah berkenaan dengan irama, tajwid dan tarannum depa. Ha, dia kan berlagu juga. Itu ha, Chanda. Kemudian Vyakarana berkaitan tata bahasa. Ha, ini berkaitan dengan nahwu sharaf. Nahwu sharaf dia. Nikurat ialah berkaitan dengan etimologi. Ha, ini asas-asas ilmu basic nak memahamkan Weda. Jyoti bahagian astrologi. Kan orang India ni dia kuat kalau nak kahwin terutama dak. Oh, tak rasi ni bintang ni dengan bintang bini hang nak kahwin ni tak rasi. Ha, tu astrologi dengan astronomi. Manakala Kalpa bahagian keagamaan, ritual-ritual ibadat dan keagamaan. Okey, faham ah? Ha? Ni ilmu alat. Tiga dia panggil Itihasa.
Itihasa ni sejarah bagi mereka lah, kisah benar. Yang ni sebenarnya termasuk smriti dah. Dia bukan wahyu seruti lagi dah. Contoh, hak kita buat wayang kulit tu. Ramayana dengan hikayat Mahabharata. Ramayana karangan Rishi Valmiki. Mahabharata karangan Rishi Vyasa. Rishi Vyasa juga karang kitab Weda tu. Okey. Yang keempat, selepas Itihasa, dia panggil kitab smriti ni, dia ada enam. Enam. Hak sebenarnya, enam ni, macam inilah. Allah. Tak apa ke ni? Ambil masa sikit. Tak mau dengar, saya berhenti. Dharma. Okay. Dharma sastra. Jangan tertukar dengan drama swasta. Dharma sastra. Dharma sastra ni smriti lah. Nombor dua, inilah Itihasa. Nombor tiga, dia panggil Purana. Purana. Nombor empat, sutra. Kitab sutra. Kelima, agama. Agama ni pun ambil bahasa Sanskrit. Yang keenam, darshan. Oh, darshan. Darshan ni tentang falsafah-falsafah dalam agama Hindu. Darshan pula jadi sak darshan, pecah enam pula. Letih. Sak darshan pecah enam. Contohlah ni, samkhya. Antaranya kita selalu duk sebut yoga tu. Yoga, mimansa. Kita belajar lain kali yang ni. Empat, Waisiseki. Lima, Nyaya. Enam, Widanta. Okey. Empat, lima ni Purana, hak sat ni lah. Enam, Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. Tujuh, sutra. Okey. Faham ke tak faham? Memang tak faham lah. Ha, ni kena belajar lain. Cuma saya nak tunjuk. Saya nak tunjuk. Okey. Siapa lagi? Buddha. Oh, tak ada tempat dah Buddha ni. Contoh lah. Last lah Buddha ni. Ambil masa dah ni. Okey. Buddha ni, dia panggil agama Tridharma. Agama tiga dharma. Tahu tak agama tiga dharma? Konghucu. Yang kita panggil Kung Fu. Confucius. Confucius tu. Agama Tao. Pengasas dia Laozi. Ni baru Buddha. Sebenarnya Buddha serpihan Hindu juga asalnya. Asalnya Buddha ni penganut Hindu. Lepas tu dia jadi Tridharma. Konghucu, Confucius, Tao, Laozi dengan Buddha. Buddha kitab utama dia, dia panggil Tipitaka. Bukan Tikitaka. Tikitaka tu Barcelona punya gerakan. Tipitaka ataupun Tripitaka. Maksud dia tiga bakul. Tiga bakul. Pertama, Sutta Pitaka. Winaya Pitaka. Abhidhamma Pitaka. Inilah tiga bakul tu. Tripitaka, Sutta Pitaka, Winaya Pitaka, Abhidhamma Pitaka. Kalau rasa tak puas hati lagi, nak lagi, saya akan bagi Dhammapada. Dhammapada. Ada satu lagi kitab nak bagi faham, Majjhima Nikaya. Dengan Anggurata Nikaya. Ini bahasa Inggeris lah, nak faham. Sebab bahasa mereka, bahasa buat, selalunya bahasa kalau Melayu ni dia bahasa Siam. Bahasa Siam. Boleh faham tak apa? Okey.
Satu lagi, dia sama macam Hindu, kitab sutra. Pernah, siapa pernah baca komik-komik perang-perang ni? Lingkaran Terkunci, Pedang Setiawan. Biasa akan jumpa kitab sutra daripada istana Lhasa, Tibet tu kan? Nganga ni, faham ke tak? Okey, sutra ada empat. Pertama, Avatamsaka Sutra. Yang kedua, Lankavatara Sutra. Yang ketiga, Sadharma. Purandika Sutra. Yang keempat, ini payah ni, Wajra. Wajra Chendika Prajna Paramita Sutra. Yang inilah dipanggil, istilah dia Kim Kong Keng. Kalau jumpa istilah dalam agama Buddha, kita belajar Kim Kong Keng, dia merujuk kepada Wajra Chendika Prajna Paramita. Kalau Kelantan dia panggil Jem Kreng Kong Keng. Itu jem teruslah tu. Bukan King Kong Keng. Saya nak pihak lain pun nampak rugi saja kan. Kira ambil ni lah. Boleh berhenti ya? Cukup dah 9:30. Oh, letih ya. Boleh berhenti apa? Okey, terlebih 10 minit minta maaf dari pihak saya. Jadi apapun sebenarnya nak suruh orang faham. Walaupun sekali lalu, sekali lintas, tak pernah jumpa, tak faham. Tapi itulah nak cakap. Benda-benda yang berlawanan dengan apa yang dianut ataupun dipegang, diakidahi dan dipercayai oleh kita orang Islam. Apapun sebagai sifat-sifat kemanusiaan, sebab itulah dasar bagi agama kita menyeru dan berdakwah. Cara nak seru dan dakwah, kalau tak faham, macam mana kita nak seru, macam mana kita nak dakwah. Jadi step pertama, fahamkan dulu apa kitab mereka, apa isi kitab mereka, bagaimana akidah mereka, bagaimana syariat dan adab serta etika yang dibawa, barulah mudah untuk kita mendekati, seterusnya menyeru dan melakukan proses pendakwahan. Saya rasa setakat ni dulu pada malam ini. Tak tahulah bersambung ke tak bersambung, tapi setakat ni inilah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil quluba qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawasikillahumma rabitataha wa adim wuddaha wahdiha subulaha wa amla'ha binurika alladhi la yakhbu wa syrah suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.